Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai gembira dalam duka. Ibu Syamsul tetap meraihkan cucunya tanpa anak di sisi. Masya Allah sedihnya. Okey, kalau anda nak tahu apa yang terjadi sebenarnya, jom kita sama-sama zas video ni. Itu dia, nampak Datuk Yusof Aslam dan Datin Fatimah gembira ya meraihkan majlis akikah cucunya, iaitu anak kepada Syafiq Yusof, iaitu adik kepada Syamsul Yusof. Walaupun gembira, mesti hatinya sedih juga sebab Syamsul tiada di situ. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.